tentu MUI mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara. Bentuk kami adalah memberikan ruang yang cukup kepada yang bersangkutan. Maka MUI mengaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI. Sedang berada kejelasan tulisan yang berkekuatan. Kita menghormati proses hukum, tapi ya bersama sebagai sebandarnya untuk kami mengaktifkan yang bersangkutan. Dalam rangka kita mendorong penegakan hukum, kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita semua, dan kita berkomitmen bersama-sama terhadap penegakan hukum seadil-adilnya, dan kita menjaga adanya terorisme di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Kami tentu menghargai apa yang dilakukan oleh Densus 88 dalam hal ini yang terus berjuang untuk memberantasnya, dan kami mengapresiasi secara untuk memberikan layanan kemanusiaan juga terhadap keluarga-keluarga dari korban dan keluarga bahkan mungkin yang napiter untuk dibina sebagai warga negara yang baik dan barangkali bisa berpengaruh baik sehingga kita semua menjadi satu kesatuan bersatu untuk bangsa dan menjaga adanya terorisme dan ekstremisme. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.